Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 99, bagian pertama. Rena, yang duduk di bangku kelas mejanya sendiri, setelah mengetahui isi tulisan yang ada di dalam bingkisan itu, hatinya langsung menjadi tergetar secara tiba-tiba. Lalu, ia palingkan wajahnya, melihat kembali ke arah pintu yang ada di depannya, berharap bisa melihat sesuatu lagi. Namun, yang ada di hadapannya hanya pandangan yang kosong. Jejak yang tertinggal hanyalah sepi dan sunyi. Mungkin saja, di harapannya saat ini, ia ingin sekali berucap rasa terima kasih. Atau ada hal lain di benaknya itu tersendiri. Angin pagi yang masih terasa setelah semalam hujan turun begitu derasnya. Rena yang sendiri masih tak percaya jika HP yang dijualnya kemarin kini kembali ke tangannya. Awan di langit belum terlihat nampaknya. Matahari pagi pun demikian. Seorang pria yang datang tiba-tiba menjadi tanya yang begitu dalam. Rena semakin tak mengerti. Padahal kemarin, kameranya tak ingin diganti. Sejak itu ia mulai menaruh tanya, siapakah sebenarnya cowok di balik kejadian tersebut? Hingga waktu pun mulai berganti dari yang sepi. Kini, satu persatu temannya mulai berdatangan. Kelas pun menjadi penuh. Pelajaran akan segera dimulai. Sejak saat itu, laki-laki yang ada di kelas lain yang belum ia ketahui namanya menjadi tanya tersendiri di hatinya. Langit-langit di atap kelas nampak lain dari biasanya. Rena menjadi tak fokus belajarnya. Pandangannya lebih banyak menatap apa yang ada di sudut depan atasnya. Hingga hari pun terlewati. Di rumahnya sendiri, ia menjadi lain lagi. Tak biasanya yang dibaca hanya secarik kertas kecil itu. Lalu, waktu berganti, tak terasa sudah 3 hari berlalu. Kenshin dan Rena tak juga bertemu semenjak kemarin. Sampai pada saatnya akan menginjak di bulan ke-8, di mana di setiap sekolahan biasanya membuat sebuah acara. Tak beberapa lama kemudian, hari yang ditunggu pun datang. Saat itu, sudah ditentukan 3 nama hari yang akan rehat di semua mata pelajaran, yang artinya libur berturut-turut selama 3 hari penuh. Namun, masih tetap masuk sekolah. Di hari yang ditentukan itu, pelajaran pun ditiadakan. Tepat pada waktu itu, di hari Selasa, suasana begitu ramai. Sana-sini terdengar suara kesibukan ada di mana-mana, tentunya di sekitar lokasi sekolah. Ada yang memasak, ada yang menari, ada yang menyanyi. Semuanya serba gembira, menikmati tawa, ria, dan canda. Terdengar pula sorak-sorai, gegap gempita, menghias ramai di hampir semua perlombaan itu. Termasuk Rena dan teman-temannya yang juga ikut pula. Mereka pun sama dengan lainnya, terlihat sekali bahagia. Namun, hal yang lain bisa saja terjadi, tak seperti pada umumnya. Di sela keceriaan dan kebahagiaan itu, ternyata ada satu pemandangan lain yang tak biasa untuk dipandang. Diceritakan dari atas lantai 2, Rena dan temannya yang sedang melihat perlombaan tenis meja antar kelas di lapangan tengah. Ia begitu menikmati suasananya, tak luput pula mereka pun bersorak-sorai, memberikan semangat ke temannya. Namun, di sela cerianya hal itu, tiba-tiba pandangan Rena tak sengaja teralihkan ke sebuah sudut kolom kecil yang ada di belakang musola sekolah. Samar-samar, ia melihat seorang pria lagi duduk sendiri. Dari lantai atas itu, si Rena pun memperhatikan sambil ia melihat jalannya perlombaan yang ada di bawahnya. 10 menit pun berlalu. Pria itu tak juga meninggalkan tempat tersebut. Hingga hampir setengah jam lebih, ia masih berada di tempat sepi itu dengan tangannya yang memegang sebuah buku. Rena yang melihat dari jauh, ia kemudian menyimpan tanya,
Siapakah dia itu ya? Kok kagak ikut perlombaan bareng teman-teman? Bisik hatinya. Dikala itu, suara-suara yang terdengar masih begitu ramai. Keheningan hampir tak nampak lagi di tempat ini. Sedikit-sedikit, sirena ini masih memperhatikan seorang cowok yang berada jauh di tempat tersebut. Waktu pun berjalan, arah lintasannya hampir tak bisa dipastikan. Rena yang bersama temannya pun meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.